la yasihu ibadah illa bima'rifatil ma'budu. Teparan aran sopo ibadah tidak sah ibadah niki tanpa mengenal siapa yang disembah. Tidak sampai apa yang dituju kalau kita tidak pahami. Ndek tebau sampai saat tujuan niki lagu lamun tendek paham, lagu lamun tendek ketau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina Muhammadin mukhtar wa alihi athhar wa ashabihi muhajirin minhu wal ansar amma ba'du. Sedewek hormati para al-mukarramun, para asatiz, bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama dawak tengiring bersyukur atas baikan desida Allah subhanahu wa ta'ala sasampunan baikan baik dewek yang peninggit berupa nikmat sehat sempat alhamdulillah yang penuh saya miliki mau terhadir elek majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kedua kalinya selawat teriring salam dendek tebai lupaan buat baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dengan berkat beliau, dengan perjuangan Nabi dewek tiang pelinggin, sida tiang niki mau terkenal ketahun taaran Islam, ketahun taaran salah, ketahun taaran sakena. Niki lantaran Nabi dewek tiang pelinggin sami. Inggih para jamaah, menyembah Allah itu ada empat. Menyembah Allah itu ada empat. Isi dan sembah Allah ada empat niki. Biasa empat. Menyembah Allah itu isinya ada empat. Sak pertama Islam. Sak teparan aran Islam. Ma ma'anal Islam? Apa kenan Islam? Apa kenan Islam? Lamun dalam bahasa ilmu fikih, Islam itu adalah aturan. Islam niki adalah aturan. Aturan siapa? Aturannya Allah kepada hamba. Niki Islam. Lagu yang puk teteparan naran dengan Islam sesuahan sesudah atau setegawe seteparan aran aturan desida Allah. Mbeya menyembah Allah, tunduk taat elek aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pun tebau teparan aran dengan Islam. Harus tertunduk taat pegawaian sembahyang. Lamun tersembahyang niki tandan menginginkan terjalani aturan Allah. Sembahyang
pegawaian sholat. Niki aturan Allah. Yang pun teparan aran Islam, si insya berdoa atur aturan. Yang pun teparan aran Islam, yang pun kena makna Islam. Apa kena sebenarnya Islam senu? Atau apa kena Islam niki? Islam niki adalah supuk aturan, aturan langan desida Allah Subhanahu wa taala tipa para rasul, tipa selapu umat, selapu hamba desida Allah. Lamun tuah gawe, lamun tuah laksana seteparan aran aturan desida Allah, yaitu Islam, baru dia masih baru teparan dengan Islam. Lagu yang pun diketahu ini ki para jamaah, gitu. Yang pun diketahu teparan dengan nun Islam, sehingga sah pertama si sida serio elit bagian pakaian. Si sida serio elit bagian pakaian, bejilbab, besungkuk, gawe sembahyang, beramal, ngaji, yang puk sida ketahuan naran dengan nu nanu is Islam. Lagu, lamun sida lebih dalam, lebih toan tan sida pikiran, tentu sekali besungkuk, bejilbab niki belum tentu dengan nu teparan ihsan. Iman belum tentu dengan nuak niat beriman karena kembik. Mohon maaf nih kini. Iman baru Islam. Islam niki aturan Allah. Apa aturan Allah? Aturan Allah gawe sembahyang, gawe barang sah solat. Niki adalah aturan Allah. Lagu lamun iman dengan sahabat Islam baru nu belum tentu nu beriman. Dengan sahabat Islam baru mikir solah pakaian, bejilbab, besungkuk, bejubah, selapuk mikir lagu belum tentu teparan dengan beriman. Apa kenan dengan beriman niki? Apa kenan beriman? Yakni, yaitu penyerahan kepada Allah. Penyerahan kepada Allah, baik dari Allah, jelek pun dari Allah. Niki, ya teparan aran iman. Baru Islam. Yang pun sida ketau entan jari dengan Islam, si insa suku, bejubah, bekelambi solat. Lagu dengan sah Islam niki belum tentu dengan niki beriman. Belum tentu beriman. Kembek yang potang kena belum tentu beriman, menyerahkan diri kepada Allah, yaitu baiknya, buruknya kehidupannya di dunia niki, lamun hendek sabar, hendek teman teparan aran dengan beriman. Mu iman niki endek penggitan, endek mantan Islam. Islam niki penggitan, mbetong penggitan elek pakaian, mbetong penggitan elek tingkah laku, mbetong penggitan Islam niki elek pegawaian, elek perbuatan. Yang pun teparan arah menyembah Allah arah empat, Islam, iman, tauhid dan ma'rifatullah. Yang pun teparan arah dengan beriman, lagu iman nih kindek penggitan, kindek penggitan. Satu sekali sudah bebasa
ele diri bahwa aku ni dengan beriman ndek narak penggitan beriman niki. Contoh mohon maaf niki makin ingkan sudah melinggih sudah nasuhan sudah melinggih niki mun sudah idap ya pandai angin niki deh arah idap penteli si angin arah idap penteli si angin nikilah ibarat teparan aran iman elek dewek tiang pelinggi ndek penggitan cara beriman niki dengan sabar iman ndek penggitan contoh angin cuma sisida idap rasa doang sisida idap bawa arak datang angin berida penteli iya teparan aran iman iya teparan aran angin saat niki itu seribu kali sudah berbahasa aku ni dengan beriman ya bahasa sudah lagu belum tentu kembir lantaran pegawaian lantaran dek niantan dewek tiang pelinggi sami yang pun Islam niki yaitu aturan Allah mu aturan Allah niki ya sudah gawe apa aturan Allah gawe sembahyang gawe pegawaian sak sholat sak dengan sak ngaji niki baru teparan aran dengan Islam lagu dengan Islam niki ndek tentu dengan jari dengan iman ndek tentu soal kemben syariat pegawaian syariat niki dia. Syariat niki pegawaian sembahyang ngaji pegawaian sesolah lagu lamun pegawaian tarekat hendek napa penggitan pegawaian niki lagu zahir bahwa tarekat niki pada diri baca diri pegawaian diri mudendek sida berembir-embiangan sida gawe sembahyang yang pun tahu harus tahu sambung ini kini antara pegawaian syariat antara pegawaian hakikat tarekat antara pegawaian hakikat dan makrifat niki yang pun teparan iman mudemen tua beriman ndek penggitan samun tersembah niki mohon maaf niki baru Islam aturan terus makin niki iman iman niki ndek penggitan ibarat angin cak sekedar tahun tidak lagu saya tersembah ele dalam iman cak niki dia contoh mohon maaf dewek yang pelinggi sami niki saya tersembah jelas bahwa Allah Allah mun sida sembah lagu mun sida ndek ketahun Allah Ta'ala ndek sida tahun yang tan sida cara sembah kembe yang apa kebahasan marak niki bahwa coba silak sida tidem sida meleng sida pikiran ngebalen sida penggitan langan niki langan sida pikiran balik sida nu penggitan ruan leah sida ruan lawang sida ruang napi sak mun sida puluk elek tau sida sak mensari anu penggitan penggitan girang sida tidem musida pikiran etau gedeng mbeandang gedeng sida nu penggitan lagu berembin tan tiak sembah Allah berembin tan tiak sembah nenek sementara ndek teke taun ruan ndek teke taun berembin tan te sembah nenek apa-apa dah bahasa lamun sida ya sembah nenek munde sida ketahun nenek dek sida bau sampai dek sida bau sampai waki baratang sida baru ojok gedeng sida sida pikiran andang balen sida sida pikiran andang lawang sida leleah sida napi mun sida sapolo ele gedeng dan iki ele dalam balen sida niki bau si sida seriuk lagu lamun sida sembah nenek lamun sida ndek man ketahun nenek ndek sida bau pikiran marantan sida pikiran gedeng sida niki apa-apa sida bahasa kendek-ndek ngeros baok sida sorban sida ngeros
Lagu aku cekat ke bahwa aku ni paling manusia paling solah tentang tahun tentang kesembah nenek ya basan sidok. Lagu ndek muah serio. Ndek muah pikiran. Ndek muah bahwa apa berbentang tiak sembah nenek yang pun Islam, yang pun iman, yang pun tauhid, yang pun makrifatullah. Dengan makrifatullah niki wanita tahu bayangan ibe sila. Sila dulu tu. Tiang ini kita tang dukun, ketahun ke andang balik. Apa muntang lepas baru mantu tole meja. Oh, ya utang itu paling pedas. Niki. Ya paling ya anu niki deh. Jarin sida tiang niki, et sempat nenek niki dampur. Lagu-lagu mun tendek ke tahun. Sa et sembah niki, ke tahun te bahwa Allah nu nya et sembah. Lagu sampai ni ya. Mangkin niki buah. Buat sama ini kan arak lendo, arak isin, arak rasan, arak rahasia. Buat sama ini lendo, isin, rasa, rahasia. Sebenarnya si datiang niki berjulur harus terketahui sebenarnya. Harus terketahu yang pun dia tahu soal harus terketahu berjulu yang pun dia ketahu nantan tegawik sembahyang yang pun dia ketahu nantan membeli tetipang yang pun dia ketahu nantan keruan saya tersembah niki dia ampura al-mukarram yang pun baca adik elek diri dan niki dan baru sempat tersinggung si beliau niki dan baca adik dan niki anden tak gawe haji niki arak teparan aran haji syariat arak teparan aran haji hakikat mbe ya haji syariat niki awak niki ya lalu juk tole le Mekah. Awak niki ya lalu ojok to Mekah. Lamun haji syariat. Lagu lamun haji hakikat mbe tau kalbu minallah. Harus mundek salah niki ampura niki. Elek kiri kembe nyampo temuter-muter tawaf sampai pitu kali muter-muter artin kehidupan niki ndek nara ujung. Muter doang sampai pintu kali tawa. Andain secara hakikat tegawi haji elek diri dewek tiang pelingi sami tahun berbeya tentang jantung niki elek samping kiri tahu elek samping kiri lagu berbentang tiak tetap tawab berbentang tiak tetap gawe ibadah niki bahwa tetaplah ingat kepada Allah tetaplah ingat kepada Allah yang pun para naran haji syariat mun syariat haji syariat niki ya lalu niki le Mekah lagu lagu haji hakikat niki turun tae kenapas niki turun tae napas sida tiang niki Allah hu ayo ketuk lain turun tae napas niki dia napas niki subulun Allah tamanahu lamun ele sida tiang niki kadang-kadang tanda berpikir arah dua versi arah sakena Allah tama husugul lagu niki ja tamanahu sugul Allah yang tanda bernapas yang tak sida bernapas ngingatan doang tiang andang samping kanan
Kari 12 menit basan dia ngebang di sini. Yang pun dia tahun tanpa padang. Nenek nu ndek berupa, ndek berua. Ndek berupa, ndek beru, berua. Laisa layasihu ibadah illahi bima'rifatil ma'bud. Tidak saya ibadah. Hendaknya ibadah tanpa mengenal siapa yang disembah. Ibadah tanpa mengenal siapa yang disembah. Ibadah tanda teka tahunnya semua disembah. Niki mohon maaf tuh. Tiang pelinggi sami niki kenal ta Allah arah nendang mun terkenal cayaran Allah. Hagum beni ya. Awak teniki anu nyingga terkenang tu selaku untuk sehingga munapi ya bangga-bangga sila awak niki untuk sehingga aneh secara marak niki si iya entah pedas lalu entah entah mau nyingga dia minta mati mumpi lain mumpi lain terjauh dia minta mati ngumbel lain senu irup mati barak pasang beliau bar irup mati sa irup niki ngumbel lain sangka ni awak niki doang ya tetalat ika dirasa marak bahasan si anu andin tenyembah niki andin tersembahyang muka luwek nak empat ke luwek masih kibelat samun tegawi niki baru pertama niki Islam keduan iman iman di penggita lagu gawe tersembahyang minsa marah niki kan musaya tersembah Allah jelas nallah arah nallah lagu pegawai nembe tau niya samun tersembah marah umi tentang sabarun tiang pelunggung bau si sida serio tiang langan dedeng sida tu Mekah misal tau sida niki bau si sida serio tiang pedas lagu adik marak niki dan sida gawe kenal adik pedas keruan ruang mun sida saangenang mundek beruan nenek niki ndek empade kaca makhluk ndek betau malik ndek bedeba le malik untuk maran timun marak basan itu wallahu alam bisawa berembi neruan lamun masih bau terseriu isi mata kepala dewek tiang peling dek numan teparan i iya nuk terahasia kempik yang pun terahasia ada sandik macam mentan yang pun tang kena beliau-beliau niki to'annya setia beliau-beliau niki kembik yang pun tak kenal menulis kanak TK arak sak tahun nulis kanca kanak sanawiyah ini nu ceketan nulis deh. Lagu yang pun entau toa yang pun lebih luar biasa beliau-beliau sadua niki deh. Lantaran kembik niat tetap penggawi ibadah dek marak sida tiang beliau-beliau niki tetap nggawe ibadah kadang-kadang ngarak dengan toa anak-anak si si ina atau ama toa anak-anak si ina mbeya dengan samara niki kanak niki tetap gawe ibadah sementara dengan toa tetap maksiat yang pun teparan toaan kanak si ina niki la yasuhu ibadah illa bima'rifatil ma'bud ande
teparan aran sopo ibadah, tidak sah ibadah niki tanpa mengenal siapa yang disembah. Artin para jamaah, tidak sampai apa yang dituju kalau kita tidak pahami. Ndek tebau sampai saat tujuan niki, lagulam dendek paham, lagulam dendek ketau. Dalumbar kubur kwa mayung. Yampok sida ya bau sampe niki le kubur kwa mayung niki, lantaran wa sida tak ketau. Lantaran wa sida tak ketau. Lagu lamun sida ya lumbar kubur kwa mayung, mujau oleh sida. Cuma ketahun sida jalan nembeto kubur kwa mayung, nde sida ketahun tepat nembeto kubur kwa mayung niki, nde sida sampai ini kubur kwa mayung niki. Harus sida ketahok yang pun sida bau sampai. Nge. Sehingga sembahyang niki bedoi kiblat. Kiblat secara kiblat secara syariat yaitu kiblat tubuh. Kiblat tubuh pada diri manusia itu yaitu adanya pada Baitullah. Mbe teparan aram Baitullah. Kiblat tubuh awak seni bedoe kiblat. Mbe tau kiblat teparan aran awak niki ele Baitullah. Membe teparan aram Baitullah, teparan aram Baitullah niki dada muade sida sa demente sembahyang niki ade muka atau muan sida tiang niki di tempat persujutan ia andang. Sangka lamun te ihram doang niki nggih. Muntem mau balik marak niki batal wah niki malik. Saya nggak lamun dengan ihram niki hingga gawe tawab niki kiri niki. Yang pun kak kiblat secara syariat niki, kiblat secara tubuh manusia niki arah elek dada, arah elek dada. Dadan yang dewek yang pelinggi mudemen wah ara ele dadan dewek yang pelinggi niki mu yang po sida hadepang gama ruam muan sida sida hadepang gama ruam muan sida tu ele pesujutan sida niki kiblat tu tubuh, kiblat tubuh. Satu duan kiblat hati, mbeya kiblat atin. Beya kiblat aten dewek tiang pelingih niki yaitu duduknya pada sirullah. Ya tukun ini sirullah. Apa kenan sirullah niki? Diarahkan ke sirullah mbetau. Ha. Aplikasi nanti secara anu niki dah. Sirullah niki zikir. Ya teparan arang kiblat hati. Zikir berembeen tantia zikir, zikirlah dengan hati. Yang pun bau teparan arang kiblat hati. Pertama tadi kiblat tu tubuh. Kiblat tubuh niki ya tukul ele Baitullah. Baitullah nun sampe ni ya Baitullah. Jama-jama dah ada. Niki Baitullah yang pun sirullah, sirullah mbe teparan aran sirullah yaitu zikir dengan hati, zikir dengan hati berembin tantia zikir dengan hati. Allahu Allahu Allahu. Zikir dengan hati itulah yang dinamakan dengan kiblat secara apa? Andai nilai ilmu syariat,
atau fikih atau tarekat niki kiblat sak keduan elek sirullah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjut niki kiblat nyawa. Mbe tau teparan-aran kiblat nyawa elek awak tiang pelinggi sami. Yang pun disebut sebenar niki. Lagu satu jadendek tanding kanggu satu janggi. Yang pun teparan aran kiblat nyawa baru kiblat tubuh. Terus kedua kiblat hati. Ketelun kiblatnya nyawa. Mbe ya kiblat nyawa dewek tiang pelinggi. Hadis ketahuan sebenar yang sugulan sudah marak niki. Adik dekat tahun berembi andang, temberbintan, apa entah tak begawian. Dendek sak sekedar-kedar tebing penasaran lagu dekat tahun berembi tenta. Tiang layak sempat tang bingung ampura senen teman tiak lanjut ni kejap. Tiang layak sempat tang bingung, bingung. Berembi-rembi ya entah lagu lamun dekat tahun nenek. Percuma ni ibadah unik, ya suni sopo anu niki dia. Ya bahasan dengan dia. Apa yang kena pengajian setia anda. Apa yang kena bingung. Bingung. Uli muden dia tebe sembahyang masih juang di narak kena. Lagu nenten sak marak niki. Adik besopo ilmu pikir, ilmu syariat, ilmu hakikat. Maka empat niki harus tidak sopo yang kok tak tahu. Wah aku jah ilmu sani banyak perajahin, ilmu pikir seni wah cukup bau kenang kelep. Lagu munin dek ketahuan nenek je berbintang dia bau nang kelep. Niki sehingga kiblat tubuh niki berada di Baitullah. Sementara kiblat hati berada di sirullah, yaitu nafas yang selalu turun naik. Nafas yang selalu turun naik mengingat Allah. Mengingat Allah yang pun terparanaran dengan tawaf. Selalu mengingat Allah. Niki tawaf sampai pitu kali niki yang pun selalu mengingat Allah karena beradanya di kiblat yang dinamakan kiblat hati. Yang ketiga yaitu kiblat nyawa. Mbe ya teparan arang kiblat nyawa pada diri kita yaitu arsnya Allah. Arsnya Allah. Mbe ya teparan aran arsnya Allah. Namun ke sekedar ya barak sida kiblat doang lagu ndek sida ketau naran ars Allah, maka kita masih bingung. Apa berembe ya tante? Mungkin niki ya arsnya Allah yaitu zikir aran teparan aran zikir ampusiah. Arah teparan aran zikir ampusiah atau zikir ampas. Membahasan sida tiang niki zikir ampas turun taek napas niki contohan niki to sida serius niki le dada sida serio entan sak bunjak-bunjak kendek bunjak-bunjak umban-uban empat lagu adik sida tetep adik tetep tegawe soal lamun ndek tetep tegawe niki ia mengakibatkan atin sida tiang niki kotor mare. Tetap sida gawe, tetap sida laksana, dendek sida lupa syariat, entah sida lupa sembahyang, wah tak ngaji dalam aku seni bahasa ini.
lagu sembahyang dia tidak milih, ya apa nih? Percuma. Berumbe-umbe ketinggian ilmu sida. Kende sida mengetahui Allah yang maha basa sida. Ketahun ke nenek senok. Lagu ndek sida gawe syariat, ndek nampak niki de. Harus sida gawe syariat, soal yang pone lengkap. Lalu sida bekelor dendek sida nginem kadin sida kemat doa. Niki de. Sehingga kiblat nyawa yaitu adanya pada arsnya Allah, paranaran arsnya Allah yaitu zikir ampusiah atau disebut dengan zikir ampas. Ampas niki turun naik menyebut Allah, turun taik natim bok niki yang menyebut Allah selalu dakak yang bembet tau bembet nandang dengan niki tetap penggawe dari tenda yang tan bahwa lamun tendek pegawai samara niki aten dewek tiang pelinggi sami niki ngonek-ngonek jam mulai nembelah enggak nolong teman pegawai lalu pegawai yang sandek iya-iya nane arak sopok manusia tombe jaga tau niki adik tak ketahuan lebih yang pegawaian sholah kancah pegawaian sandik sholah adik sidak wikanang dedek sak sok-sok doang ni marah dengan pegawaian sandik iya-iya iya mu sidak turu milun sidak mau dosa nikin ada sida ketahun pekali neruan pegawaian dewek yang pelinggi sami niki dia pegawaian yang pun nampak manusia niki dia sehingga sembahyang niki para jamaah jelas berdiri ruku itiar itidal sujud itu perkara setepara aran pelaksanaan sembahyang nunduk sujud iktidal salam perkara niki teparan aram perkara pelaksana sanaan pegawaian sak niki zahirnya setiap ada zahir pasti narak batin setiap narak zahir pasti narak batin setiap ada kulitnya pasti ada isi setiap ada kulitnya pasti narak isi lagun dek nah kulit sama musidawah luki musidah tetehniki mundai kenindara isi nembasa wabajulu tebaik isi niki dem mbe yang pun tepara naran sembahyang jarin yang pun teparan aran sembahyang niki cengak dewek tiang pelinggi sami niki gawe ruang pesuruh desida Allah pesuruh desida Allah subhanahu wa ta'ala yang pun nikmai idap deh. Yang terakhir kiblatnya diri kita sebagai manusia arak teparan aran kiblat rahasia. Kiblat rahasia yaitu mbe teparan aran kiblat rahasia nu tersebut. Lagu makin niki di narak entan tersebut. Mbe ya Nurullah yaitu kiblat secara rahasia yaitu Nurullah. Yang pun teparan aran teparan aran diri kita mbe ya diri kita ini arah empat sebenar dewek tiang pelinggi dimensi kehidupan tiang pelinggi niki searah ele awak teniki arah empat sebenar mbe ya adanya pada tubuh adanya pada hati adanya pada nyawa adanya pada rahasia ya keluwe sida tiang niki arah empat diri kita ini ada empat arah empat dimensi ele awak tenikin pertama baru tubuh
Yang pun tanpa hasangnya baru. Setiap arak zahir pasti narak batin. Arak ledo pasti narak isi. Mungkin niki dewet yang pelinggi niki atau diri kita niki ada empat dimensi. Pertama arak tubuh. Sisa berdoa tubuh niki tentu sekali tubuh niki berdoanya nyawa. Tubuh niki tentu sekali berdoain ati. Tubuh niki tentu sekali berdoain arah para narah rahasia. Makrifat arah syariat, arah tarikat, arah hakikat, arah makrifat. Tubuh ada tubuh ini yaitu tubuh pada diri. Ini diri tak tahu. Adanya hati dewet yang pelinggi sami niki karena ada tubuh. Wa jelas tentang berdoa ati, lamun tua berdoa tu tubuh. Adanya nyawa nyata tentang tirup ele bawon dunia niki. Sengat sa berdoa tubuh, berdoa tate, berdoa tenyawa yang pun tepolo aran rahasia. Ele itu. Ampun tepuluh aran rahasia. Sehingga para jamaah arak teparan aran ibadah seolah-olah melihat Allah itu namanya arifillah. Seolah-olah ibadah niki arak sopo ibadah teparan aran ibadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah itu namanya arif bil billah. Ada ibadah orang seolah-olah arah ibadah supuk manusia niki seolah-olah dilihat, seolah-olah dilihat itu namanya ibadah abidillah. Pertama baru teparan aran ibadah arif billah. Kedua mungkin niki teparan aran ibadah abidillah. Mbe tenan arif billah kanca abidillah. Sateparan aran abidillah niki rajin ibadah tapi belum mengenal makrifat. Rajin ibadah, tetap penggawin syariat, lagun di nemang ketahun, all, samun sembah di nemang ketahun. Lagun usolah saniki dia, ya langan te berangkat, yang pun te ketahun, maran sudah tinggalan. Maran samaran iki, yang pun te ketahun di sidak Allah, lantaran harus te berangkat langan syariat. Lagu lamun te berangkat langan syariat, ya ibarat lulung kayu. Belete-belete si tinggi tahu ngonek-ngonek mupola ke atas lutil tengah kan nepuk tuh. Nepuk kendelet yang pelinggi lamun tende berangkat langan syariat yang pun penggita nenda berangkat langan syariat yang pun tojo ke atas cocok. Lagi lamun langan atas, langan sudah berangkat. Oh nyak gati, no bau langan niki. Lagu oh nyak gati, kembek yang potang kena oh nyak. Parap telaun polak tuli tengah mu nepuk. Muna nepuk juli insyaallah. Sang ini ya polak jaga atau mati jaga atau apa jaga ya tedai. Niki, yang potang kena oh nyak gati nge. Onya-onya antan sida. Ade sida sa berangkat langan syariat, hakikat, syariat tarikat, hakikat yang pun ma'rifat niki nggih. Sehingga yang pun teparan aran abidillah yaitu rajin ibadah tapi belum ma'rifat kepada Allah. Dia memang ketau samun ya sembah. Sa kedua para jamaah hateparan aran arif billah. Ibadah arif billah niki
seolah-olah melihat Allah, seolah-olah ibadahnya melihat Allah. Melihat tapi belum mengenal. Kalau belum tahu, enggak bisa seolah-olah melihat. Niki ini. Melihat tapi belum mengenal. Sisida serio, lagu sudah mang ketahu. Seolah-olah bisa ya mapi uning keparan sida niki nane tuhan niki. Berbintang teh sembahyang endak mau nih ketahuan niki susah teh. Berbintang teh sembahyang sila julu tu. Itu kojok balin ustad, ustad Jamal atau ustad Jedi. Lagu sementara nanti sida ketahuan ya jalan. Berbintang sida ya ini sampai kenang teh. Malik embe papa balin ni, rasa tumben-tumben. Ini tebak ketuan kadang-kadang di tebau masih dah itu. Ya pun sida ya mai idap sida. Demen sida ya lumbar balin Ustaz Dedi atau Ustaz Jamal. Tentu sekali wasida tak ketahuan papa balin ni kira. Tentu sekali wasida tak ketahuan deh papa balin. Yang pun tebau sampai. Ini perjalanan saat ini kira. Oke. Yang putih bau sampai. Lagu para jamaah dakan samara niki unin tiang aturin di para ragam pelunggu sami. Tentu sekali dewek tiang pelinggi sami niki tidak bisa melihat Allah. Lamun nisi mata kepala dewek tiang pelinggi dia tahu ya serius dia sida Allah. Dia tahu berbintang sida dia tahu. Oke. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru sempat tojok Islam. Terus kedua niki sempat tojok iman. Saaran iman niki marak unindang sabaru yaitu keyakinan. Keyakinan niki mundi penggitan. Ndek penggitan, arak sa penggitan, arak sa ndek, arak sa zahir, arak sa batin. Sehingga sifat daripada niki sebenarnya penyaksian atau penyaksian dewek tiang pelinggi sami niki yaitu zatnya pada diri kita, zatnya Allah Subhanahu wa taala, zat dan sifatnya diri kita sebagai manusia niki. Arah-arah teparan aran zat, arah teparan aran sifat. Embe ya zat, embe ya sifat. Lamun sifat niki tentu sekali yang gawe pegawaian zat niki. Searan sifat niki, mana zat, mana yang dinamakan dengan sifat. Embe ya zat, embe ya sifat. Sifat pada diri, sifat pada diri. Dirinya samunit sembah niki tentu sekali Allah. Mbe ya sifat zat, zat namanya Allah, sementara sifat yaitu namanya Muhammad. Mbe ya tepara naran zatnya namanya Allah, mbe ya tepara naran sifat namanya Muhammad. Yang berbuat itu siapa? Sahi begawean. Sahi begawean zat apa sifat? Sahi sa begawean niki zat apa sifat? Tentu sekali sa begawean niki adalah si sifat. Ndek mungkin zat niki ya begawean ojok sifat. Nggih. Yang berbuat itu siapa? Sahi ya begawean. Yang berbuat itu siapa? Sifat. Sifatnya pada di pada diri Muhammad unintaku di pain Muhammad unintaku diri teh. Lagu sampe dia pegawaian tendek dia mencaran tandele contoh ya jok nabi ndek dia sembahyang di temene mun maling dia sangat si rajin te. Berzina pun si rajin te. Lagu berbentan yang pote bau tepara naran sifat sifat niki tentu sekali harus tegawe pegawaian sakso saksolah gawe sembahyang gawe ibadah gawe ngaji. Ya dong keruan ruan sifat tengkenan deh. Nih jagur-jagur batur deh ya sifat Muhammad samara niki deh.
Jenia sifat Muhammad harus pegawaian sifat niki pegawaian sasolah. Mana sifat yang berbuat ibarat mara ibarat cia. Sifat niki dia. Mana sifat yang berbuat mara ibarat cia. Cia sifat daripada asin. Sia niki bedoin sifat embe ya sifat sia niki ya pae. Sia niki bedoe sifat. Embe ya sifat sia niki ya pae ya sifat. Anu pae ya sifat sia. Jadi kalau kita beli lamun sida tiang niki ya beli sia tentu sekali ndek sida beli asin atau pae. Ndek sida beli sak pae niki. Lagu mun sida beli sia. Niki de. Ulang garis kali. Sia niki bedoe sifat. Sifat niki ya pae. Nah, mun sida ya beli sifat daripada sia niki ndak sida tahu ya beli kenan ndak sida tahu ya beli rasa pae niki ndak sida tahu beli samun sida tahu beli sida beli sia berarti milu rasa pae niki ya kenan milu rasa pae niki. Lamun tebeli sia milu nan ita beli sak paek niki. Lagu lamun sida beli rasan sak paek niki atau sak asin niki ndek sida mau ya sia nan. Ya kenan ta. Mun paek jam beto temboya niki sia. Sehingga para jamaah tingkatan ilmu niki bedoe masih tingkatan. Pertama naran tingkatan syariat tarikat hakikat dan makrifat ya tingkatan niki pahami julu elek fikih elek syariat elek tubuh pahami julu fikih harus terpaham yang pote tahu soal tolek sampai lek rasa senuk. Yang poki baratang sida, yang poki baratang sida baru niki. Ibarat buah pauk lah atau jeruk. Arak lendong, arak isin, arak rasa, arak rahasia. Ndak sida tahu ya sampai tole rahasia niki. Lagu lamun sida ndak mulai langan tole lendong. Ndak sida ya tahu sampai saat niki dia. Sa terakhir nilai secara jamak maripat niki biane lagu de sidaya tahu sampai lagu lamun sidan dimulai langan lendung niki mumangkin niki berempe rasan jeruk marah rasan jeruk basa sida darah dengan getau rasan lamun de terahasia nggih muingge para jamaah arah teparan-aran ilmu syariat. Ilmu syariat niki elek pikih tahu. Cara tebebesuk naik, cara teberudu, cara bersuci, elek pikih tahu niki de. Nah teparan-aran kulit lah marak niki de. Kulit elek entan-entan saya gawe-gawe sembahyang niki yang pok debu sampai niki gitu. Terus yang kedua para jamaah yaitu ilmu syariat, ilmu tarikat yaitu iman. Baru wah ke barak sida bawa searan iman niki di penggitan. Islam, iman, tauhid dan makrifat. Jalan atau jalan tiap menyembah Allah niki arah empat. Pertama Islam, iman, tauhid, makrifat. Mu niki ane mau sholah-sholah entan sida dedek salah ngonyang doang lagu dia sida ini dengar niki tutup bebenggi lemak tak sambung ke malik niki enggih.
ngulagu marak unintang sabaru dakak marak nikin tante ngaji kan dia sudah lupa syariat sudah. Wah ini masih juga tak ngaji tak suci bersih mo. Langsung pegawai sembahyang dia sudah berudu salah masih marak nikin nge. Ada sida sa amalang, ada sida sa pacun tan sida gawe, ada insolah tan sida gawe ruan syariat pesuruh da sida Allah yang pok te tau selamat le mangge. Mangge. Yang pok te bau selamat nggih. Mohon ta sampun niki para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang tunas ampura. Tipak raga-ragam pelunggu sangarak jaga uni atau tata cara tentang sandik kena atau bahasa tentang sandik kena tipak raga-ragam pelunggu yang tunas ampura seperti beli lagi. Wallahu a'lam bisawab. Yang long diwakna don. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.